kitab usyami utawi iki iku kitab utawi iki iku kitab mertela apa poso hmm. poso lelak podo karo pecuri la yajibu ora wajib saumu Ramadan, apa poso bulan Ramadan. illa alal muslimi angin ingatasi wongka muslim al balik ikan balik al aqili kang duweni akal al qadiri kang kuwasa ala somi ing atase At tahiri kang suci min al haidi sang hayat wa nifasi lan nifas bon dadi sing kewajiban poso ramadan itu cuman orang muslim yang balik a Kil lan mampu poso lan suci sangeng khat ni khat alifas nifas niki to berarti wong kafir wajib poso mboten wong kafir wajib poso mboten artine ora wajib iku ora wajib mutolabah com kita yang tahu enggak enggak kewajiban nyu nyuruh kita kalau tahu wong kafir pas Ramadan kok rokokan ini kita mutun wajib nyuruh kiamba e kengen apa poso nomor loro sing wajib poso niki mus uh, uh, sing balik kau yite kau loro kutu balik berarti cah cilik ora wajib poso cuman nak kuen dua anak umur pitung tahun kutu mbok kengen poso umur sepuluh dikengen kok ora gelem berarti kutu tiap anoh pentung aku kayu koyok kuwi lekane perokan gak gelem. <tis> ha. Uh, wong do kabeh. Kok ana oh, no, santri gak gelem roan. Dari tinggon goni diwi. Engko ketak ngono kana, hmm, Sob. muslim Balik, akil. Ah, wong gendeng Khairul Hati. Wajib poso gak? Mboten. Oh, Sing ngene ora duwe akal. Sing wajiban posone kudu mampu. Jadi nak wong sira mampu umur 8 tahun, 80 tahun, Cung. Gawa awake sira kuat, jom. Hah? Eh? Apa? Eh? Ngomong apa? Cek iki. Ono acara apa? Ngomong apa? piro marane aga. mampu. Asmur 80 kaya Mbah Zen isih mampu. Saya kuat poso Mbah ge. Se. Ana kadhang 80 cung gak kuat poso. Wis ngewes ngewes tok iler metu dewi. Masyaallah. Niku maklum wis wajib poso. Mergane wis tuwa. Tuwa wis gak kuat memang gak kuat. Jam. wong sing head wong sing nifas juga ora wajib poso tapi wong sing head wong sing nifas wajib Waduh, bismillah nah ana wong nifas ya nafis atau wong head ora salat ora poso kewajibane apa nafis lah salat Anapa kok orang nak salat padha-padha kewajibane. ini? mereka ni nak usahak tiki wajib, chip nokodot jati masyak, masyak kot, kola nokpo ikujeni wa iza tamma nalai kanis semburo sya'ban wulan sya'ban, salasina hale buluh apa yauman apa ne Auroa atau nengali al hilala ing tanggal sopo adilun wong adil siji. Wasabat lan tetap opo hilal indal in kodi ing dalam sandinge kodi atau mudal mongguwe kodi. Wajaba mongko wajib opo asomo mu poso ala umuminas ing atasé umumé menuso bukan orang tertentu sedoyo wes kudu bosoh wa illam yasbut mung kalamun ora tetep opo hilal indahu indal qadhi wajib mung wajib opo saum ala ra'i ing ngatas wong sene ngali wa ala man lan ing ngatas wong sedaqahu kang benerake sauman ing ar-ra'i fakat mung blokoh nah ngoten nggih jadi artinya begini kalau sya'bane iku buluh, jong. Si -e, posok. Posok kapel, wis genep 30 yo iki sisuke mesti ono poso wajib poso kabeh wis Nomor kaping kalih sing poso iki wajib bagi tiang sedoyo niku nopo? Ana wong ruqyah. Terus mun ngomong teng kadhi lan dihukumi karo kadhi hilal sabit. Niki berarti wajib poso kabeh niki. Orang cuma sing lapor tok atau apa mboten. Nah, begitu ya. Tapi nak kadhi niki gak ka nerima teng ruqyah Orang sabit idal kau Nggih. Iya saya ini wajib apa button? Wajib bagi tiang sing niku ki ambak lan bagi tiang sing per percatos. Nak sing ora percaya nggih mboten kewajiban. Jadi intine hilal Ramadan ini saged dihukumi sabit dengan penyaksiane orang berapa? Orang satu. Karena untuk ihtiyat begitu ya. Ketika hilal mun seni teng amal qadhi dan kau dimutus no berarti seso Ramadan niki yang daerah mereka berarti wajib napa no niki poso oh, kafe lo begitu um bon faslon wasuru tu sihati som Bismillah Utawi piro-piro syaratnya saya poso Sitatun ikut 6 Jadi syarat saya poso niku kuantan 6 Nah orang no syarat nih kita buat Al awalu utai kang kawitan ikut al Islamu islamu. wong kafir selok keploso ya tiap hari. Ah tiap hari poso jom wong kafir ni. Ia ya, hukumnya. Jadi nak buat nesah wasani Buat nesah. atam yizu ikut atam yiz. Atam yiz ini ku, arti bocah cilik sih mau ngerti mangan, mau ngerti ngombe. Ati ni siswa juga bisa. Itu namanya mumayiz. lan iki posone cilik-cilik sah apa den mung mumayih yes. tapi nak sesetere nang tamyiz yes. kaya misale bocah-bocah cilik-cilik iki ora mumayes ah ngombe gak iso Ngombi mangan gak iso cecak dhewe durung iso lho ngene kok poso posone mboten mboten sah bun. nomor kaping kalih syarat saya poso kudu tamyiz yes. nomor telu kudu suci sange khitan nifas Wasalisu te kaping telu iku anna ka usuci min haid sing haid wa nifas. Jami an nahar ing dalam sekabehane Ya Allah ya Rob syaratnya nomor tiga, syaratnya nomor tiga, kudu ber persis sing lanifas lan nifas. Dadi upamane wonten tiyang poso. Limang menit lagi buka maghrib masuk. Tiba-tiba eh, -tiba kedisian, kedayuan head Ya Allah. Pasal ini batal, kurang lima menit belakang. Batal langsung. Ya. Pantun tiang estri lagi hamil jom. Poso. Ramadan ini ya mbak Setengah enam kurang lima babaran. Nih fast terus. Batal betul poso ini? Batal rasah pun. Warobi utaika ngapeng papat iku niyatu nahar. An niyatu iku niyat. papat niyat. Jadi nak ono wong poso tapi orang niat Sah lah niat niate kudu tiap tiap malam niate kudu dipentab. Tapi, tadine apa saja wajib kudu niate teng wektal dalu. Upamane ono wong bar niat jong, maghrib wis niat, isya mangan meneh, mangan bakso. Pem ila akhirihi. Ya bongko bar mangan-mangan iki lho kudu niat lagi nggon bener. Boten keterangan nggih dalu tembung iki. sing curi, kok tu meneling kowe wa tasihul niat usia mita niat puasa sunat qabla zawali ing dalam sadurunge ling siris. senenge bisyarti allah ya ta'ato. kelawan syaratnya yang to ora nandangi sapa wong Mufatiran ing perkara sing batalaken qabla ha ing dalam sadurunge iku niat ya delok niki ketina sampean poso sunat dong niatene sampean jam 10 boleh ndak ya opo-opo pokoke sadurunge zawal iku nek sunat diniati penting coba zawal lan male syaratte sadurunge niat gak nglakoni perkara sing batalagen poso jam 6 sarapan dong jam 10 kepengin poso sunat nawa itu poso sunat sah napa mboten mboten mergaane sadurunge niat piye bon nandangi perkara sing batal lagen poso gak kudu mangan iki gak kudu mangan so, perkara sing batal poso wau uha uta tumi niat filaili ing dalem bengi afdalu iku le nah, bener poso sunat kan di niati wektu penting sebelum zawal tapi sing saya tetap dilaksanakan niate ing waktu malam paham pun? Bon? wajibu jadi kayak posa sunat itu kan kena kiniati rino ya tapi sing api tetep di tab tabjid ini fatul muin ya tinggal ini baju ini di sebagian ulama ngengengakan -nge 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 niati puasa ramadan yang awal ramadan tak diniati puasa 30 hari ah bagi keterangan yang kan Fah? ah sopoi gue Fah, kau lihat sopoi gue Insyaallah, kau oleh siapa ya, nafis? Winging ingin yang bajuri kan loh? Kata If. Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi cerita Imam Malik ngoten. tahu? Terus, faizin bagi kita yang Syafi'iyah boleh ikut enggak? Ah, asal tujuannya apa biar? Ya Allah, aku yang ngantuk eh, masya Allah. Bisa nggak saya jawab kita ngantuk? Bismillah. Ya Allah ya Rabbi ngatur gak? Jadi sampean niat poso Ramadan pada isya bariku sahur. Wau tidak ora orang wajib balai ini niat wa yajib bulan wajib fi syamil faridati dalam dalem poso fardhu apa ta'yinuhu nyatakan iku siam jadi kudu mbok ta'yin nak poso fardhu ya poso fardhu iki poso apa kafarah apa poso fardhu sing lintune kudu ditakyin wa wuku niyati hilan tumi bane niate iku sawfi ini dalam juz minalel lail ini yang dinamakan tab tabyet dedi niate titilelah malam dadi mulai bengis niat Biasanya wong-wong niate bar tarawih nawa itu tuntun saumohudin an adha'i an adha'i melu fardhi fardhi ramadhon ni hadi sanati iki kok ramadhon tak banter-bantere kala gak kraos nak keliru Wa yajibu fi syamil faridu ta'yinu wa wuku uniyatihi tumi bani niyati syam fi juz'in dalam juz minal lail wal afdalu utai le utomo wuku uha iku tumi bani niyat fi sulusi in sepertiga akhir kang akhir tapi bener dong niat puasa itu boleh mulai awal Ramadan isya awal tapi sing apik diundur ngantos kapan sepertiga akhir dari mah Malem niku sing apik wal khamis utawi kang kaping al imsa go iku ngeker anil mufattirati sanging pira-pira perkara sing batal lo kuli hayo sagane minal fajri sanging fajar ilal ghurub itu mengko mareng apa surupe serengenge puasa disute kaping iku dukhulul waqti manjing e wektu ndijong al emsak anil mufattirat kulliha min al fajr ilal hurub jadi mulai fajar sampai hurub kudu ninggal perkara sehing Batalo lo le rokokan termasuk batalo poso aja ngrokokan aja dikira ini bukan sego ya sih apa ya enggak ngerti sekarang rokok ngono niki batalake napa poso masyaallah kala disu utai kaping 6 dhulul waktu iku manjingi waktu wujud sababi atau wujud sabab fi somil faridoti Eng dalam poso fardu ya Paham ya? tadi syarat yang keenam Niki waktu ini kudu nopo Waktu ini kudu masuk Masya Allah nah, oke okay. rumah dan poso rumah dan waktu masuk sana badan mm -mm wis sesuk jom posoni. Posoni poso niki sesuk sesuk roboh poso saiki sah napa mboten mboten syarat iku kudu dukhulul waqti au wujudus sabab fi shumi wujudu wujudus sabab misale kaya na nazar misale kalau faslun wal mubtilatu utawi piro-piro perkara sing batalno poso li maring poso sana iku asyaratun iku sepuluh wa perkara sembatan apa saya tiba anak sepuluh insyaallah dijang tu al awalu taikan kawitan iku dukhulu syai'in mlebune suwi-suwi min ayani dunya sainge pira-pira kahanane dunya walau qalilan sanajan iku sa'idik. Melebu ilal jaufi maring jauf petang niku amdan halin jarak fi waqdil ikhtilaf eh, indah khulah insyaAllah ya Allah bismillah ada apa jalan ha ilal jawfi maring jawf amdan halin jarak indah khulah lamun melebu apa syek min ahadil manafidi say salasi jine piro-piro jalan rus al-mabduh hati buh buka jadi perkara sing poso yang paling pertama yaitu melebuni sesuatu tinggi jauh, jauh walaupun kedi nggih walaupun, ke, walaupun gede, kedi walaupun kedi misalnya lagi ke poso dong sama <tuh> nas kepingin ae mangan begedel akhirnya ngecipi gak kuat jedet untuk entek separuh batal boten bosone sampean Mereka ini wanton keleburan A. Ah? Ain melebutin ini wapteng walaupun gedi. Pokoknya kapan lewat ini gitu dong. Kan irung. Atau kuping atau nopo. Itu kabeh di mana? Mana fit. Itu kabeh mbak Tano. Mbak Tano Paham ya mbak Tano kabeh. Kalo no, sudah. Mereka ini lewati mbak Nafid. Mbak Bararti nek wonten tiyang masuk rumah sakit tim iki batal ndak pesone. Ah. Ya batal betul. Mboten merekane ora liwat apa? Manavit. Enti loro, Jom. Sore-sore nek rumah sakit suntik sampean bokonge akhire. Obat e sak botol iki mlebu suntik vaksin. Hmm. batal gak buatan disampaikan? Buatan? Awis. Nah, Kalau asani otawikan gak pimpidu perkara sing batal lo pos kasih nama alkoi u iku mutah mutah. U tahu tani batal apa? Po? Poso tapi nak sengaja bita amudin. Am Amdan kelawan jarak atau halin jarak. Wa ilam yarjik senajan ora bali. Kue, Jadi walaupun enggak ada yang kembali, ge koe, metu kabeh, walaupun begitu tetep batal opo. Jadi tiang ngombe ngombe subuh, pas bar supu, mutahmu, mutah-mutah, walaupun boten wonten sing balik teng ene awake, niki hukum tetep batal opo nek pancen disenga, sengaja-sengaja apa? Mutah-mutah. Asalisu utai kakak pengen telu al jima uikun jima amdan au birodoen eh segitu Asali jom nah, asalisu ambon ke asalisu wallahu a'lam sekarang kuat ngantuk di bawah